kembali lagi ya di channel kita, kesayangan kita, Creative Media YouTube Channel. Yeay. Kali ini gue mengetarkan dapat tamu lagi nih. Gue Bagas Wigani. Bagas Wigani, jangan lupa di follow di Instagram, di Twitter, semuanya mengetarkan Bagas Wigani. Kali ini kita bahas apa nih? Ada dua ya? Ada dua. Ini yang pertama. Yang pertama tuh bahasa Jawa yang memiliki dua arti. Ya, multitafsir. Ya, multitafsir. Makna ganda. Double meaning. Yang pertama itu. Yang kedua itu skripsi salah kaprah. Kategorikan salah kaprah yang udah umum di Pekalongan. Iya, yang udah umum di ucapkan dan dengar lah. Iya, didengar di Pekalongan. Oke, langsung aja. Yang pertama, atos-atos. Yang pertama tuh atos-atos. Atos-atos itu sebenarnya artinya hati-hati. Iya, hati-hati. Tapi atos itu juga bisa diartikan keras. Iya, itu kayak batu ya atos-atos. Iya, batu atos. Kalau hati-hati juga atos-atos. Atos-atos. Nah, ini nih uniknya bahasa Jawa itu ada tingkatannya kan. Iya. Bahasa Ngoko, Kromo sama Kromo Inggil kan. Kalau atos-atos ini Kromo Inggil nih. Kromo Inggil. Makanya kita kalau misal enggak tahu Kromo Inggilnya dibilang atos-atos ya, Mas. Aduh, enggak terima dong. Wah. Keras-keras. Apa yang keras? Maksudnya hati-hati. Iya, maksudnya hati-hati banget gitu. Yang kedua, kroco. Iya. Kroco itu apa tuh? Kroco itu biasanya kalau lumrahnya umumnya itu kayak hewan-hewan kecil. Oh, hewan kecil. Apa sih, keong kecil. Oh, itu ya. Kroco itu ya. Cuman perkembangannya bisa diartikan juga kayak karyawan, kayak anak buah. Anak buah tapi yang kayak hina. Yang hina, yang bawah banget itu di kroco. Bisa berkroco. Anak buah yang hina. Iya. Soal kalau mau lawan bosnya, lawan kroconya dulu. Lawan kroconya dulu, baru lawan bosnya gitu. Terus, yang ketiga apa tuh? Ketiga tuh iwa biasanya lumrahnya itu ikan ya, harusnya ya. Ikan emang ikan ya. Harusnya ikan, cuma di Pekalongan dan mungkin di sekitarnya Semarang mungkin bisa diartikan juga lauk, sebagai lauk gitu ya. Iya, lauk. Iwa ayam. Ikan kok ayam? Iya, ikan bandeng, ini ikan ayam. Aneh kan? Soalnya ikan gak pernah dipanggil unggas kan. Iya. Dan hebatnya lagi, ayam masih malu hidup. Kalau lauknya tahu tempe, disebut iwa juga. Iwa tahu tempe? Iwa tempe, iwanya tempe. Hebatnya di Pekalongan gitu. Aduh, iwanya tempe. Aduh, habis makannya iwa. Iya, makan enak nih, makan enak. Enggak, tempe. Kayak gitu di Pekalongan, hebatnya gitu. Padahal bukan malu hidup, enggak? Iya, bukan malu hidup. Yeah. Malu hidup. Oh, bukan binatang, bukan binatang. Maksudnya bukan binatang, tapi masih disebut iwa juga. Masih disebutnya iwa ya. Terus yang selanjutnya ada nutul petis. Nutul petis. Nutul petis itu kalau secara harfiah ya. Tuh ini ada petis, kita nutul nih, tempelin, nyocol. Itu harfiahnya. Tapi kalau yang biasanya itu kayak apa tuh? Kayak lihat dari dekat banget nih. Biasanya orang bisa rabu bisa kayak lihat WA nih. Sampai gini. Itu kuen dulu sampai betul petes ya. Nutul petes sama motomu orang jelas kayak gitu ya. Kayak gitu mungkin. Yang berikutnya slebor itu kalau yang di motor itu yang buat nutupin atas ban itu kan. Itu slebor. Tapi ini ada tapinya nih. Tapi kalau kan ada bahasa keong slebor juga. Slebor artinya apa tuh? Artinya model rambut. Oh, model rambut. Jadi Koreanya ini. Oh. Kalau yang habis potong ya? Iya, habis potong. Biasanya kan kalau sepatu baru diinjek tuh. Kalau rambut baru diinjek juga. Diinjek juga. Diinjek slek Koreanya kayak diinjek kepalanya kasih. Terus satu lagi nih. Setengah itu ya biasa. Iya, setengah, separuh, 1/2, 0,5. Sama aja. Tapi di Pekalongan bisa diartikan lain nih. Apa tuh? Aduh, pikir juga dia. Agak-agak gitu ya. Agak-agak. Setengahnya mau kerot tuh edan. Agak-agaknya dia agak gila gitu. Agak gila. Roman-romannya bisa dia. Roman itu tapi kan enggak bisa dipakai kalkulasi matematika. Iya, enggak bisa saklek lah. Enggak bisa 50%, cuma agak-agak nyerempet-nyerempet ya misalnya. Setengah. Iya, setengah gitu. Terus senang. Nah, ini iya nih. Nih, senang itu bisa happy. Bisa happy. Tapi bisa juga kayak suka ke sesuatu, bisa ke seseorang juga ya. Iya.
senang ngapain. Iya, gitu. Ya misal senang main bola, berarti dia suka main bola. Iya. Sama ya kayak basket juga sebenarnya. tapi di perkampungan di Jawa dipakai juga, jadi kita masukin gitu. Berikutnya sungkan. Nah, ini dia. Ogah. Apa namanya? Segan. Segan. Ya. Harusnya segan. Segan harusnya segan. Tapi kalungan bisa juga artinya males. Males. Sungkan. Paman sih sungkan. Makan aja sungkan ya. Apalagi, makan aja. Aduh. Enggak tahu apa. Biasanya disuruh orang tuanya. Iya, biasanya kalau disuruh ya. Nyapu, gitu. Ngepel, sungkan lah. Belajar. Sungkan lah. Sungkan, males. Gitu. Berikutnya. Berikutnya udah masuk ke ini nih yang salah kaprah. Salah kaprah. Nih. Perlu jelasin tuh nggak perlu ya? Kayaknya nggak perlu deh, salah kaprah deh. Iya. Tuh, ini ada kata pertama, kalimat pertama nih. Kalimat pertama. Ngisor longan. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Di bawah kolong. Di bawah kolong. Padahal kolong itu, ya itu kolong. Kolong itu di bawah meja. Iya. Kalau di bawah kolong ya berarti udah tanahnya ya. Berarti kita masuk ke tanah dong. Iya. Soalnya kayak bocah umutannya di umutan ngisor longan. Berarti bawahnya kolong, berarti di dalam tanah. Di bawah tanah, di bawah keramik, di bawah lantai. Iya, gitu. Kalau mau diartiin tuh sebenarnya kayak gitu ya. Tapi itulah salah kaprahnya. Iya, itu di situ salah kaprahnya sebenarnya. Ya cukup aja kan pakai kata longan di longan longan. Yang kedua nih, godok wedang. Nah. rebus air. minum. Iya, soalnya wedang itu kan air minum. Padahal air minum itu udah jadi air minum, ngapain direbus lagi? Jadi gitu loh. Ini istilah godok wedang itu kayak buat matengin air ya, bukan buat manasin ya. Buat ini tetap menjaga, bukan ya. Nah mungkin kan ada dua nih, yang pertama dari air mentah jadi air matang, yang kedua air matang biar tetap panas. Iya, itu. Nah, ini kalau godok wedang ini dari air mentah jadi air matang. Oh iya, berarti kayak buat mematangkan ya, memasak. Gitu. Lalu wedang udah tinggal minum, ngapain digodok lagi. Berikutnya ngulek sambel. Nah ini kerjaan orang nganggur sebenarnya. Sambel. Jadi sambel diulek. Udah jadi sambel masih mau diulek. Ngulek tuh cabai. Cabai-cabian diulek. Gemes ya, orang di cabai-cabai di jalan. Gemes. Berikutnya Manjat kelopo, naik kelapa gitu. Naik kelapa, artinya naik kelapa. Cuman kalau diartikin satu-satu, orang kelapa di bawah nih. Ngapain dipanjat? Manjat tuh kan pohonnya. Pohonnya harusnya. Manjat ke pohon kelapa. Kelapa dipanjat. Ngapain pelanjat? Ngapain kelapa dipanjat? Iya, orang udah di bawah nih. Ngapain dipanjat? Iya, ngapain dipanjat? Terus yang terakhir nih. Terakhir. Ngedang sego. Atau menanak nasi. Nasi kan udah jadi, harusnya menanak tuh beras. Ya. Aduh, karena suka heran sama orang-orang sini ya. Iya, suka heran. Nasi udah jadi nasi, iya. Sambal udah jadi sambal. Masih dia jadi bulat. Masih dia bulat. Kalau nasi goreng, nah itu goreng. Nasi itu emang dia masak gitu. Iya, masak. Tapi kalau ngedang sego tuh kayaknya aneh kalau kalau dipikir lebih lanjut tuh aneh ya, ngapain udah jadi sego. Mau nasi goreng nih, orang nasi goreng itu agak sia-sia juga kerjanya. Iya. Nasi udah masak digoreng. Iya, bukan begitu. Oh, gimana? Orang kerja nih pulang buat bawa sesuap nasi. Dia udah berangkat sepakul nasi malah dijual. Buat apa ya? Nah, mungkin gini, dia kan nyarinya sesuap, tapi gak bawa sebakul. Nah, dia jualin, sisanya sesuap. Oh iya, gitu. Bisa kan? Masuk. Terus gak pekerjaan yang sia-sia juga. Pekerjaan yang sia-sia masuk ke situ juga. Iya, beneran ya? Iya, beneran. Oke lah, gitu dulu aja. Iya, gitu dulu lah. Capek. Aduh. Kalau suka video ini, di like ya, jangan lupa ya. Like ya, di share sama sosial media. Kalau ada masukan, ada kritik saran, ada apa namanya masukan, komentar. Iya, bisa di komen lah, bisa di komen. Ada masukan apa, kata-kata pekalongan atau temanya apa lagi yang tentang pekalongan? Iya, kalau kalian pengen kita bahas apa lagi, yang terutama ada urusan sama bahasa ya. Iya, bahasa. Soalnya dari kita asik nih bahas-bahasa dari kemarin nih. Terutama bahasa, jangan lupa ditulis di komen. Ya, tulis aja. Ya, terus kalau suka video kami, di subscribe channel kami. Oke, balik lagi di video kami berikutnya. Dadah!